khusus tempat untuk anak-anak di sini. Hidup di Jerman katanya harus tepat waktu. Bener juga sih, kalau enggak saya bisa ketinggalan kereta, karena kereta di sini datangnya selalu on time. Untungnya di luar pemandangannya indah, jadi nggak bosen deh duduk berlama-lama di kereta. Nah, akhirnya tiba juga kita di Kempten. Di sana udah ada Sodipta yang akan nemenin kita jalan-jalan dan juga ngobrol bareng tentang pekerjaannya di kota ini. Halo Loite, saya Sodipta, saya kerja sebagai Entwicklungs Engineer Jerman, bagian Forschung und Entwicklung di Kempten, Allgäu. So, Loite, di sini di Kempten, kotanya kecil sih, cuman keren banget di sini. Bisa hiking, bisa wandern, kalau winter tuh bisa saya snowboarding atau seafaring di sini. Jadi kota kecil tapi keren. Jadi makanya saya kerja di sini karena itu. Di sini tinggal sekitar 65.000 penduduk. Karena hari ini weekend, jadi suasana kota terlihat lebih sepi dari hari biasanya. Seru juga nih Loite jalan-jalan di Kempten. Sampai nggak terasa udah masuk jam makan siang. Sodipta dan saya mau cari tempat makan dulu nih. Kita lihat peta kota dulu aja kali ya. Halo Loite. Akhirnya sekarang saya sudah sampai di kota yang bernama Kempten. Setelah perjalanan dari München ke sini sekitar 1,5 jam. Ya. Terus sekarang saya sudah ada di sini bersama seseorang. Tada. Ya, saya Dipta dari Bandung. Saya kerja di sini di Kempten. Nah, gitu. Jadi Dipta ini orang Indonesia dari Cimahi ya, soalnya dari, ya. Dari Bandung. Ya, dari Bandung. Terus sekarang Dipta lagi di Kempten. Kerja sebagai Entwicklungs Engineer ya. Entwicklungs Engineer. Bahasa Indonesianya apa tuh? Ya, kalau bahasa Indonesianya tuh kayak apa ya, kayak development gitu, developer ya. Developer bagian IT ya? Ya, bagian IT atau hardware. Ya. Nah, terus bisa dilihat nih sekarang lagi summer, terus cahayanya juga lagi lumayan terang. Terus di belakang kita dapat spot bagus banget. Ya. Kita lagi mau makan siang, terus di rack nih di belakang kita ada gereja apa nih? Sang Basilika, ini gereja Katolik. Sang Basilika, ya. Gereja Katolik. Ya lo itu, jadi ini sekarang makanannya udah dateng. Nah lapar. Kita udah lapar banget, udah jam berapa tadi? Jam 1. Kita mau makan dulu sambil ngobrol-ngobrol santai sama Dipta. Yep. Ya. Dipta, dulu nemu lowongan di perusahaan ini tuh gimana sih? Siapa yang kasih info atau dapat info dari mana? Ya, dulu saya punya kenalan di Mannheim itu, seorang manajer dari Amerika. Terus dia ngerekomendasiin saya di sebuah perusahaan di sini di Kempten. Soalnya perusahaannya dia itu bekerja sama perusahaan saya di Kempten ini gitu. Okay. Jadi dari situ saya ngelamar pakai ya biasalah ngelamar pakai bewerbungs brief kayak gitu, surat lamaran pekerjaan sama transkrip nilai sih sebetulnya yang penting. Jadi dia tahu subjek mana aja yang udah dipelajarin. Gitu. Itu aja. Ya itu aja sih itu. Terus apa namanya? Proses selanjutnya setelah ngirim bewerbungs brief, apa ada wawancara selanjutnya ya, kayak gimana? Itu ada wawancara langsung dari bosnya gitu. Dia nanya sih sebenarnya cuman kemampuan aja, kemampuan programming sama itu tadi apa? Bahasa. Bahasa juga. Ya soalnya kebanyakan di sini kan orang Jerman berbahasa Jerman, jadi jarang yang berbahasa Inggris. Jadi bahasa Jerman juga harus disertakan. Kalau ada sertifikat, dikasih sertifikat. Jadi yang penting adalah bewerbungs brief, transkrip ya, nilai, dan juga kemampuan bahasa. Yang mana? Penting banget. Yang mana kalau Dipta udah punya DSH? Ya, DSH. Itu setara dengan C1, C2. Ya. Jadi ini tiga ini penting banget buat ngelamar kerja. Betul. Terus sama satu lagi tadi sempat disinggung kan
kemampuan bahasanya dilihat pas lagi wawancara. Iya. Yeah. Wawancaranya via online gitu atau kita langsung datang ke Hampton? Wawancaranya dulu lewat telepon aja biasa. Oh, telepon biasa. Jadi enggak tatap muka. Pemimpinnya, bosnya tuh nelpon ke saya gitu, enggak langsung. Enggak pakai Skype atau apa gitu, tetap telepon aja. Ya, telepon aja. Ada ini tergantung perusahaannya, kebanyakan sih biasanya pakai Skype atau enggak datang langsung ke kantornya, tapi saya mah lewat telepon aja. Telepon aja. Betul. Dan pakai bahasa Jerman waktu itu. Iya, tentu saja pakai bahasa Jerman. Sekalian ngetes buat kemampuan bahasanya ya, kayaknya. Iya, sekalian mau ngetes juga gitu. Terus gini, mungkin kasih tips kali ya ke Loite-Loite yang di sana. Boleh, boleh. Kan tadi Dipto udah pernah punya pengalaman pengalaman kerja tuh bikin surat lamaran. Yep. Itu gimana sih biar bisa berhasil gitu, biar diterima sama perusahaannya, biar perusahaan tertarik sama lamaran kita. Jadi pertama tuh kita harus ngejelasin motivasi kita kerja tuh apa. Oke. Okay. Udah itu mungkin satu paragraf. Mm-hmm. Kemudian kemampuan kita tuh apa gitu, yang kita bisa tuh apa. Oke. Okay. Misalkan saya programming. Terus misalkan matematika atau MATLAB simulasi misalkan. Terus dan yang lainnya gitu. Nah, itu dijelasin. Oke. Okay. Jangan sampai ngebohong di situ, hati-hati. Oke. Okay. Nah, kemudian terus visi kita ke depannya mau seperti apa? Jenjang karir kita mau seperti apa? Terus ada juga ditulis juga di motivasi. Ya, kalau saya gitu. Kalau saya pribadi saya tuliskan dan kemudian ya berhasil lah. Berhasil. Terus kalau untuk perlengkapan lainnya apa? Misalnya kalau buat ngelamar kerja kan butuh kayak riwayat hidup tuh ya, Lebenslauf. Ya, Lebenslauf. Ya, boleh. Apa aja yang harus dicantumin di situ atau apa aja yang harus dilampirkan di situ? Ya, pertama tuh data pribadi ya, itu biasa. Kemudian pengalaman kerja, kebetulan saya kan di Indonesia pernah kerja. Oke, di bidang yang sama? Di bidang yang sama, jadi mungkin bisa dipertimbangkan lah, ada nilai plusnya. Kemudian sama kemampuan bahasa sih yang penting ditulis. Itu juga penting. Terus bahasa Inggris, bahasa Jerman bisa, bisa dua. Ke bahasa asing maksudnya? Betul, bahasa, kemampuan bahasa asing. Bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris. Betul. Terus kalau foto gitu? Ya, kalau foto, kalau saya pribadi kebanyakan perusahaan-perusahaan tuh mintanya foto yang sambil tersenyum. Oh gitu, kalau di Jerman ya gitu. Ya kayak gini lah. Kayak gini. Nah, soalnya kan kalau di Indonesia biasanya foto udah aja gitu, gitu foto KTP. Ya, terus di sini kebanyakan sih formalnya tuh latar belakangnya itu warnanya warna cerah ya. Oh, warna cerah warna kayak terang, biru muda gitu mungkin. Biru muda, putih. Ya, seperti okay. Itu. Lebih seneng, enak dipandang mata gitu. Terus senyum. Harus senyum yang pasti ya, harus senyum. Jangan cemberut gitu. Oke. Okay. Ya. Terus kalau pas lagi Vorstellungsgespräch, lagi wawancara, itu gimana sih? Kan dulu Dipta pertelepon. Saya teleponis ya. Kayak teleponis. Terus itu gimana kiat-kiatnya biar mereka tuh yakin, oh ini kayaknya bakalan diambil di sama perusahaan. Ya. Jadi nanti dari personal bureau-nya ngasih tahu jam berapa. Terus nanti kita harus siap-siapin diri. Misalnya kita di ruangan, jangan di ruangan terbuka seperti ini, nanti biar jelas. Oh, biar suaranya. Betul. Okay. Kemudian pastikan bahwa pulsanya ada. Oke. Okay. Siapa tahu nanti harus nelfon balik. Iya, ya, oke. Okay. Ataupun nanti pastikan bahwa sinyalnya ada juga. Sinyalnya gitu. Jadi nyari benar-benar cari ya, spot kalau yang tenang. Ya, yang tenang. Terus yang sinyalnya stabil. Nah, betul. Dan jangan lupa pulsanya diisi itu. Iya, siapa tahu nanti suruh telepon balik. Okay. Atau ada apa-apa bisa bertanya sama bosnya lah kalau misalnya lupa. Oke. Okay. Bisa. Terus kita sekarang kalau izin tinggal nih sekarang pakai izin tinggal apa di sini? Kalau saya sih pakai blue card ya. Itu masa berlakunya 4 tahun, maksimal 4 tahun. Oke, itu izin tinggal yang kayak gimana sih? Terus persyaratannya kayak apa? Jadi itu kalau kita bekerja di Jerman itu ada gaji minimalnya berapa buat dapetin blue card gitu. Oke. Okay. Nah, bisa dilihat lah di internet banyak kok informasi tentang blue card itu. Oh iya, menambahin. Nah, informasi tentang blue card ini juga ada di blog Lajuman. Judulnya juga tentang blue card, itu izin tinggal kerja. Cari aja ya, kalau kita. Ya. Terus gimana kita lanjutin? Jadi persyaratannya tuh kita harus mencantumkan gaji kita berapa, pendapatan kita bruto berapa, dan kemudian vertrag atau kontrak kerja. Kontrak kerja. Terus lama kontraknya berapa juga diperlihatkan. Nah, kebetulan kalau di bidang min itu sendiri kebanyakan sih tidak ada batas jangka waktu kerjanya berapa gitu. Enggak ada setahun, dua tahun enggak ada, tapi yang tadi ya tidak terbatas. Tidak terbatas. Gitu. Sekarang kita pakainya izin kerja yang si blue card ini. Betul. Dengan persyaratan kontrak kerja dan gaji minimumnya sudah memenuhi syarat buat bisa ngajuin bukan. Nah, setelah bisa 33 bulan tuh bisa ngajuin resident permit. Kalau kamu punya sertifikat bahasa, itu bisa 22 bulan bisa ngemajukan permanen resident di Jerman.
jadi lebih cepat. Iya, kalau bisa kita punya sertifikat bahasa. Stufenya atau tingkatannya? Minimal B1 sih. Minimal B1. Betul. Berarti kalau kita bisa dong untuk 28 bulan. Saya sih sebenarnya bisa ya. Tapi okay, syaratnya harus punya blue card dulu. Oh, oke. Okay. Seperti itu. So, ya Dipta, ini yang terakhir nih sebelum kita bayar nih. Ada tips mungkin atau misalnya pesan-pesan buat Loita yang di Indonesia mungkin atau sekarang lagi di Jerman yang mau berkarir di Jerman tuh kayak gimana sih? Kasih saran dong atau tips? Sarannya paling penting sih niat ya. Niatnya jangan setengah-setengah. Harus bertekad kuat. Soalnya jangka waktunya lama gitu. Prosesnya tuh lama gitu kesini tuh. Pertama tuh yang penting bahasa. Kita harus bahasa dulu di Indonesia, harus bahasa dulu gitu. Yang penting itu dasarnya kuat. Nah, udah itu juga informasi. Cari informasi sebanyak mungkin. Cari informasi sebanyak mungkin dan cari relasi. Dan cari relasi. Misalkan Loita punya teman yang ada udah kerja di Jerman, nah bisa tanya-tanya ke mereka gitu. Sharing pengalaman, terus tips-tipsnya juga bisa cari ke mereka juga gitu. Itu yang penting sih seperti itu. Dan kebetulan Jerman tuh kekurangan tenaga ahli saat ini. Betul. Oke. Di bidang apa tuh? Di bidang min sebenarnya, di bidang engineering. Oke, engineering bidang, teknik ya, gitu ya, teknik, matematik seperti itu. Natural programmer. Oke. Itu lagi kurang ya sekarang? Iya, lagi kurang. Selama ada niat, ya, usahanya juga kuat. Kuat sama relasi. Cari informasi dan relasi. Betul. Gitu. Oke, atau bisa juga nanti baca-baca di blog Lajuman atau bisa juga datang konsultasi ke Goethe Institute. Boleh. Tentang bekerja dan tinggal di Jerman. Betul sekali ya. Oke, ya udah. Ini udah habis kayak makanannya ya? Iya. Kita bayar aja apa kali atau gimana? Kabur aja lah. Kabur aja. Yaudah kita kabur aja. Yuk. Bayar lah gimana? Bayar, oke. Okay. Ini panggil kalenderinnya apa gimana nih? Iya, tapi biasanya tuh kita harus bayar Trinkgeld namanya. Apa tuh? Biasanya tuh kita misalkan bill kita berapa? Nah, 5% dari sampai 10% kita harus tambahin dari nilai atau dari harga dari tagihan kita gitu. Oh gitu, biasanya memang kayak gitu. Iya, biasanya sih di Campton sih seperti itu, tapi nggak tahu di tempat lain. Oke. Nah, itu cuma normal. Berarti kita harus ngasih tips lah ya. Betul. buat mereka. Buat ya pelayannya lah. Oke, ya udah panggil aja kalian. Iya. Vielen Dank. Kein Problem. Halo Loita, sekarang udah tadi ngobrol-ngobrol sama Saripta. Ya. Sekarang kita mau ngapain nih? Balik lah. Balik aja dulu kali ya. Makasih sebelumnya ya udah ditonton vlognya. Bye. Semoga bermanfaat. Dadah, cheers.